Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, DPRD Provinsi Jawa Barat menilai penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019 tingkat SMA SMK Negeri kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Sekretaris Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menuturkan, konsep besar dari PPDB 2019 adalah menghilangkan sekolah favorit dalam rangka pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang antri di sekolah-sekolah favorit. DPRD Jawa Barat menilai penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019 tingkat SMA dan SMK Negeri kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menuturkan, konsep besar dari PPDB tahun 2019 ialah menghilangkan sekolah favorit dalam rangka pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang antre sejak subuh di sekolah-sekolah favorit. Abdul Hadi juga mengatakan dengan penerapan sistem zonasi pada PPDB 2019, diharapkan distribusi siswa bisa merata di setiap sekolah dan dimasuki oleh orang-orang yang berlokasi dekat dengan sekolah. Akan tetapi di lapangan masih banyak calon peserta didik yang memburu sekolah favorit. Dengan penetapan Permendikbud yang cukup lama, Hadi menilai seharusnya cukup waktu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Dengan adanya keluhan tentang zonasi membuktikan sosialisasi PPDB yang gagal, tidak efektif dan mengena kepada masyarakat. Ya, ini harus ada pertanggungjawaban yang sangat besar nih ya, untuk tanggungjawaban yang besar pada Pemprov gitu ya. Karena ternyata PPDB kali ini gagal sejak di konsep dan di sosialisasi. Konsep dan sosialisasi Pemprov gagal. Saya harus sampaikan seperti itu. Konsep besar dari PPDB sekarang secara nasional adalah penghilangan sekolah-sekolah yang favorit. Tapi kenyataan hari kemarin Senin, hari ini juga tadi pagi itu membludak. Membludaknya di sekolah favorit. Artinya konsep itu ditolak oleh masyarakat atau nggak sampai infonya. Gitu ya. Kemudian mengeluh kok zonasi. Artinya sosialisasi itu gagal. Abdul Hadi berharap Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jawa Barat bisa lebih memperhatikan pada penyelenggaraan penerima peserta didik baru. Apalagi permasalahan pada penerapan sistem zonasi yang lintas bidang diperlukan penanganan dari pimpinan tertinggi dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.